inilah tong setan. Sebagian orang juga mengenalnya dengan nama roda gila atau super tong. Aksi yang butuh nyali besar. Berputar melawan gravitasi dengan kecepatan di atas 100 km per jam bukanlah hal yang mudah. Makanya, aksi ini kemudian menjadi istimewa. Para pengemudi ini pun kemudian muncul sebagai pemain akrobat motor atau joki tong setan. Tergantung mas, kalau punya ini, punya nyali dan keberanian ya mungkin bisa itu. Gak semuanya orang bisa. Banyak yang nyoba, cuman kadang-kadang gak semuanya lah. Risiko kecelakaan terus mengikuti dimanapun mereka beraksi. Makanya, jangan heran jika kecelakaan itu pun sesekali datang. Kalau jatuh sering, cuma yang paling parah cuma sekali. Itu sekitar tahun 2003. Itu tabrakan sama teman. Jatuh sampai kaki saya patah. Atraksi tong setan bukanlah atraksi yang mewah. Atraksi ini bukan pula bagian dari sebuah tempat hiburan mahal di ibu kota Jakarta. Atraksi tong setan sebagai salah satu wahana di Komedi Putar justru datang ke kawasan yang ramai oleh kalangan menengah ke bawah. Kalau udah pas malam saya nonton pas tong setan, cari hiburan, karena hiburan di Jakarta juga mahal-mahal kan. Ini lagi ada hiburan yang murah, kita datang ke pasar malam. Atraksi motor roda gila untuk menghibur ada semuanya, yaitu... Atraksi tong setan adalah bagian dari hiburan pasar malam. Dalam setiap aksinya, atraksi tong setan tak mematok harga tiket menonton yang mahal. Cukup dengan uang Rp3.000, atraksi menegangkan ini pun bisa disaksikan. Tak perlu berkocek tebal untuk menyaksikan kehebatan para pemain tong setan ini. Dibawa keluar ke atas panggung biar pengunjung terhibur dengan kehadiran hiburan Planagarya, saudara ya. Dan sekali lagi, hiburan kami ini hiburan permanen ya, hiburan masyarakat. Supaya masyarakat di jauh-jauh... Lepas jam 7 malam, atraksi tong setan mulai digelar. Pengelola seolah tak kehabisan kata-kata, membujuk para pengunjung untuk menyaksikan atraksi gila para joki tong setan. Adapun kalau dipergunakan biasanya dipakai untuk... Tong setan adalah salah satu wahana andalan dalam hiburan Komedi Putar. Aksi menegangkan ini tak pernah surut dari perhatian para pengunjung. Tak hanya anak-anak remaja yang menonton, balita dan orang tua pun tak ingin ketinggalan. Menurut saya, tiket di tong setan 3.000 itu cukup murah lah, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Nggak perlu mengeluarkan uang lebih dari itu. Salah satu pemain lama dalam hiburan ini adalah Kelana Karya. Mereka sudah menggeluti bisnis ini lebih dari 3 dasawarsa. Ini memang hanya atraksi, tapi bukan berarti mereka tak bisa bergaya ala pembalap motor terkenal. Kostum yang dikenakan bahkan bisa menjadi daya tarik. Aksi pun dimulai. Atraksi mendebarkan jantung dan memekakkan telinga ini langsung digelar. Ketegangan pun mulai merambat naik saat raungan mesin semakin santer terdengar. Gaya gravitasi bumi seakan mati. Mereka melakukan manuver di atas lintasan vertikal. Jumlah putarannya tak main-main. Dalam 10 menit pertunjukan, mereka bisa berputar ratusan kali. Satu persatu, atraksi maut mereka pertontonkan. Mereka seakan tak peduli jika atraksi dan keberanian mereka hanya ditebus oleh tiket nonton Rp3.000 per orang. Namun, beginilah cara mereka bertahan hidup. Ya sebenarnya ya nggak cukup ya sebenarnya. Cuma ya gimana lagi, sekarang nyari kerjaan susah banget ya. Kalau ditinggal ya daripada nganggur di rumah ya mendingan kerja gini aja walaupun risikonya agak berat.
semakin meriah sambutan penonton. Maka semakin bersemangat pulalah para joki ini beraksi. Sambutan hadir sebagai pemicu adrenalin untuk terus melakukan gerakan-gerakan yang semakin lama semakin gila. Penonton yang terhibur bisa juga memberikan uang saweran. Caranya unik. Mereka menyodorkan uang itu ke dalam arena tong setan. 10 menit berlalu sudah. Atraksi maut yang mengundang decak kagum penonton ini pun harus berakhir. Kelelahan tersirat di raut wajah Ade Sulaiman. Tapi pertunjukan belumlah usai. Jika pengunjung ramai, Ade Sulaiman akan terus melakukan atraksi itu sampai larut malam. Bahkan seringkali harus melakukannya hingga 5 kali dalam satu malam. Di sisi lain, ramainya pengunjung bisa berarti penghasilan pun bertambah besar. Bila sedang ramai, bisa mencapai Rp200.000 dalam satu malam. Namun bila sepi, ia harus berlapang dada dengan hanya menerima jatah sebungkus nasi. Bisnis hiburan berputar seperti roda-roda tunggangan mereka. Pada satu titik putaran untung, namun pada putaran lainnya rugi. Meski begitu, tong setan Kelana Karya ini tetap setia berputar dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghibur masyarakat. Para joki tong setan ini tetap eksis sebagai penghibur. Di tengah maraknya hiburan lainnya di ibu kota ini, mereka hanya bagian terkecil. Namun, setidaknya mampu memuaskan dahaga masyarakat kecil yang haus hiburan yang murah meriah.